akhirnya masuk. Wih, mentiung-mentiung ya Besti ya. Pitulurun dolur jam kedua tujuan Purwokerto. Oke, mempesona. Ayo delok yo sapa sing mlaku yo. Nek enggak salah sih Pak Jepri sih. Cuman kiwone sapa ya? Wih, Faris RM. Faris RM, guys. Edian Faris RM. Lewat pintu belakang. Sosok yang di luar dugaan jalan Purwokerto. Bapak Kuncoro, guys. Wih, penumpangnya akeh men to. Loh. Akeh penumpangnya Kuncoro iki ya, sensasional ya. Aku ngenteni kowe demi pundi? Hah? Oh, Solo. Kuwi urung parkir, Kun. Tim Purwokerto ya guys. Wah mantep, ini penumpangnya juga banyak yang turun dari sini ya, di luar dugaan ya. Mantep, penumpangnya banyak. Di luar dugaan Purwokerto ini penumpangnya akeh ya Besti ya. Supirnya Pak Jepri gitu, langsung madang gitu ya. Kondekturnya Faris RM. Wih bro, apa? Wih sih, masih yang standby juga masih banyak. Api iki. Oke, wah ibune nggo beras abot iki. Tak kelboke, Bu. Ora. Ya wis. Wah abot lho, Bu. Waduh. Oh, ben ditulungi, Kun. Wah, tenang, Bu. Ada Mas Kuncoro, sang dewa penolong. Langsung siap. Welok tenan Mas Kuncoro. Anti pamrih, elok beras bulog disiapkan, guys. Nanti nek Kuncoro ngantuk ben nggo kremus-kremus iki ya. Elok tenan Kuncoro. Kuncoro. Wis meh Desember lho, Kun. Gak munggahan lho. Luar biasa. Apa? Ceritane apa? Iya, Pak. Ceritane apa? Iki teles iki. Ceritane apa? Saiki ya? Yo mari iku. Mari kuwi ya. Mari kuwi. Lho. Pemain senior kabeh iki piye iki? Deg-degan iki aku. Orang baru. Orang baru ini. Sehat, Bapak Jepri sang juragan wedang. Wuh. Luar biasa. Panggah setia ya Pak Jepri, Pak Slamet, Mbah Ambon ini semua setia banget karo SR ya, luar biasa. Wah, kaya ono sing baradus kaya sapa meneh. Wis komplit. Oke, dereng jatahnya parkir, Mbah. Teng mereka atau saya wonten sing parkir? Mira. Oh, 5:30. Jamnya oton. Iya. Oh, anggih. Mira. Mirane oton, iya. Biasanya golek klakson, gak ada golek, Pak. Kaya banget, Pak. Ado banget. Wis. Ado wong mirane mbok kek kok piye? Tepatane sak ngene kok ambek. Kaya. Aku biasa nang bolu pitu iki. Gak iso, beda iki kenapa dulune aku ngarepku. Wis. Wis percakapane gayeng tenan iki, guys. Seru tenan. Iki aku dikabari sapa? Kabeh sampean jenenge? Kaget pisan. 80. Ali Jackson. Mas sama ditosi. Mboten napa-napa, isih mantep kulo setel kok aku. Kemaki banget. Seru. Ali Jackson tuh orangnya PD. Ini Faris RM, piye? Oke. The best. Kelas dunia. Pak Jepri emang kelas dunia, guys. Surabaya Jogja ini 3000. Padahal ya, sik. Iki mau nek ngrungokne, sik. Aku nek mundur ya. Sampean ngrungokne aku. Iki nek aku mau krungu-krungu, ketoke kae 2 itu sekitar 2000 lah. Itu bisa 3-1, ya bagus lah, alhamdulillah. Jadi tim Purwokerto emang harus di atasnya, karena seharinya sepepenya 2 hari, jadi dia harus di atasnya. Kalau pendapatannya di bawahnya atau sama, rugi, karena dia kan 2 hari, harus di atasnya. Jadi semoga nanti kedepannya semakin bagus. Teman-teman sing bareng iki dari Purwokerto 7:30 pagi diapalke, dari Surabaya 8:30 pagi, tarifnya 160.000 Surabaya Purwokerto ya. Nek Jogja Purwokerto 65.000 tok, murah meriah, the best ya. Seatnya 32, jarak antar seatnya longgar ya, tadi penak. Krunya penak kabeh, supirnya Pak Jepri hari ini ya.
kernetnya Mas Faris, kondektornya Mas Faris, kernetnya Kuncoro. Nanti kita tanya-tanya lagi karo Kuncoro kok bisa pendapatannya bisa 3 juta itu sehebat apa, strateginya menerapkan apa ya. Mantep, leker. Masih parkir, Beb. Tim Purwokerto jam kedua. Nek sebelahnya juga ada yang parkir arah Surabaya ya, guys ya. 787 dengan driver Bapak Slamet, kondektornya Mbah Ambon ya. Tadi ini 2SR beda jurusan parkir di shelter tengah ya. Semoga kabeh ngerjekeni, kabeh rezekine akeh ngono maksudku ya. Sip, leker hor. Jame tak spilke lo ya, aja lali. Tarif-tarife tak spilke. Thank. Berangkat Besti, Bapak Slamet dan kawan-kawan 787. Take off terminal Giwangan Jogja tujuan Surabaya Madiun dan sekitarnya. Dengan pendapatan yang sudah di angka 3 dari Mas Kuncoro itu karena kerjasama antara depan, kanan, dan kiri semuanya seia sekata, maka pendapatan bisa mengikuti dengan angka yang luar biasa ya guys ya, sudah angka 3 koma lebih ya, hampir 3,5 nih gak salah dari Bapak ini. Apa ini? Luar biasa loh guys. Tim Purwokerto jam kedua hari ini mempesona banget. Pak Jeffrey, the best actor in the world. Suwun. Budal guys, langsung ngarti sih kayak Faris RM langsung bertugas Besti. Jalali iki sekolah Giwangan Jogja jamnya ini adalah jam 6 sore ya. Jam 6 sore pendapatannya cukup oke. Next time silahkan diikuti lagi, sapa ngerti ada yang sering naik monggo dikomen ya. Dari Purwokertonya 6:30 pagi, jangan salah. 6:30 pagi take off Purwokerto, Bulupitu ya. Nanti di kota-kota lainnya menyesuaikan. Start Jogja ini 11.40 ya, dari Jogja ke timur. Sip, aku tak mulai kiwayai semagrib. Engkau enak penggawaan orang rumah, jadi kudu mulai saja guys ya. Thank you, itu Budiman jam piro mas? Ini nanti masih jam 7 angkatan itu.